kita saat ini sedang ada di Tambaloro. Kami dari Politeknik Bumi Akvelni akan melaksanakan bakti sosial di Tambaloro ini pada hari Sabtu ini. Sekarang kita sedang persiapan di belakang saya ambulan yang nanti akan digunakan untuk bakti sosial, pengobatan gratis kepada masyarakat. Dan beberapa teman-teman sedang mempersiapkan lagi, nanti juga ada pembagian sembako dan seterusnya. Kita ikuti perjalanan Politeknik Bumi Akvelni di Tambaloro hari ini.
Pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kami keluarga besar dari Politeknik Bumi Akpel ini mengadakan bakti sosial di kelurahan di Kampung Tambak Lorok, Semarang Utara. Dalam rangka kami untuk membagikan bantuan berupa sembako kepada beberapa pada masyarakat di Tambak Lorok. Kemudian kami juga membawa tim kesehatan dari poliklinik kami untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada warga Tambak Lorok. Ini adalah dalam rangka untuk membina hubungan yang baik atau satu kegiatan kami dalam rangka untuk bermasyarakat, sehingga ini adalah wujud daripada program kami untuk pengabdian pada masyarakat dan sekaligus melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya beberapa musibah akhir-akhir ini, ada hujan, banjir, angin, topan dan sebagainya. Dan insya Allah kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kami dari Ketarunaan Politeknik Bumi Akpelni, saya selaku hadir 3 beserta dengan perwakilan dari Taruna Politeknik Bumi Akpelni instruktur, pada pagi hari ini kita semua berada di Kampung Tambak Lorok yang merupakan salah satu desa atau kampung binaan dari Politeknik Bumi Akpelni untuk melaksanakan bakti sosial. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kami semua selaku pimpinan di lembaga Politeknik Bumi Akpelni dan juga para taruna sekalian peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Tambak Lorok ini yang beberapa minggu kemarin mengalami bencana, yaitu berupa kaitannya dengan gelombang tinggi, angin kencang, sehingga banyak warga yang menderita kerugian termasuk beberapa perahunya yang mengalami kerusakan. Kami datang ke sini untuk sedikit memberikan empati kami untuk membantu pada saudara-saudara kami yang ada di Tambak Lorok ini. Kami semua berharap semoga apa yang kami berikan ini sedikit dapat mengurangi beban dan bermanfaat untuk warga di sini. Semua ini berkat kerjasama dukungan dari para instruktur, pembina taruna, dan juga semua simpati dari para taruna sekalian dari Politeknik Bumi Akpelni. Demikian, semoga ini semua bermanfaat. Kalaupun ada kurang dan lebihnya, kami semua mohon maaf, tapi inilah bukti kepedulian kami kepada warga, khususnya di Tambak Lorok, selaku tempat atau desa binaan dari Politeknik Bumi Akpelni. Sekian, terima kasih dan semangat, selamat pagi. Kejutannya Pak? Kalau itu setiap hari terjadi, tentunya warganya kan juga kasihan. Kita harus cari solusi. Tahun ini gimana? Mungkin COVID-nya? Ya, jadi kalau tahun ini masih belum bisa. Tapi kita akan segera usulkan. Karena anggaran tahun ini untuk pembangunannya, khususnya itu untuk pelaksanaan usulan tahun kemarin, Mas Arya. Jadi tahun kemarin karena pandemi itu kita nggak ada pembangunan. Nah, tapi tentunya nanti akan segera kita usulkan kalau anggaran perubahan insya Allah bisa, Mas Arya, akhir tahun ini.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak serta Ibu hadirin Bumi Apelni dalam hal ini bekerja sama dengan KNTI kepada warga Tambak Lorok Semarang. Mohon tepuk tangannya untuk baik. Kami mengucapkan selamat pagi dan sini DPRD Kota Semarang. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati perwakilan dari PT Gurita Lintas Jakarta, Bapak Kapten Fahru Rozi MRSH. Pagi Bapak. Ketua KNTI Semarang, Bapak Slamet Ari Nugroho. Pagi Bapak. Sekretaris Camat Semarang Utara, Bapak Margo Haryadi. Sugeng Ejang Bapak Menawi Sko. Peletakan pelang slogan motivasi, penyerahan Al-Qur'an Iqra Juz Amma sebanyak 60 buah kepada perwakilan, pemberian obat-obatan serta pemeriksaan kesehatan gratis, doa dan penutup. Rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan rangkaian acara pagi hari ini, perlu diketahui bahwa rangkaian acara pada pagi hari ini diliput oleh Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan tersiar kabar yang baik. Yes, Politeknik Bumi Apelni. Selamat ya. Ini adalah untuk Apelni bersahabat. Apelni bersahabat. Oke, dan untuk Semarang, Semarang hebat. Ya, saya ulang lagi. Tambak Lorok, Semarang. Apelni bersahabat. Semarang hebat. Kalau Taruna, mari merapat. Ya, baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati Bu Diah dari CD DPD, kemudian Mas Ari dan teman-teman dari KNTI, Bapak Ibu mungkin ada dari wilayah setempat, baik pejabat kelurahan atau kecamatan, barangkali ada rawuh atau dari RW, teman-teman dari Politeknik Bumi Apelni, dan tentu yang sangat saya cintai, saya sayangi, saya banggakan warga sekalian di Kampung Tambak Lorok ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita bisa diizinkan untuk berkumpul di tempat ini. Tentu pertama kali kami pesankan jangan sampai nanti perkumpulan kita ini menjadi klaster baru pandemi COVID. Oh, nanti selama berkegiatan bisa tetap dijaga protokol kesehatan kita. Pakai masker, tangannya dicuci bersih, atau yang paling penting sebetulnya jaga jarak dengan teman-teman sekalian yang ada di sini. Baik, teman-teman sekalian, pertama kali kami menyampaikan kulonwo terlebih dahulu kepada teman-teman dari KNTI dan warga Tambak Lorok. Sekali lagi terima kasih banyak diizinkan untuk kembali lagi ke sini. Kami sudah bolak-balik kemari. Dan ini yang kesekian kali kami datang, masih dalam rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana kewajiban perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Barokatuh. Yang terhormat pada Bapak Direktur, Bapak Cahya Fajar, Ibu Dia, para tim dari KNTI, Bapak Ibu Pimpinan Politeknik Bumi Apelni, dan seluruh aktivitas akademika yang semuanya telah mensupport acara kegiatan ini. Tentunya tidak lupa yang kami sangat hormati dan banggakan seluruh warga yang ada di Tambak Lorok. Sebelumnya kami dari perwakilan PT Gurita Lintas Samudra Jakarta pada pagi hari ini ikut bergabung bersama dengan Politeknik Bumi Apelni untuk ikut mensupport semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Direktur dan Sivitas Akademika dalam rangka untuk bakti sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya tidak banyak yang akan saya sampaikan karena acara pada hari ini sudah tersusun dengan rapi dan tentunya masyarakat juga ingin segera berinteraksi langsung nih dengan tamu istimewa kita. Ya, tamu istimewa karena hari ini dari Apelni, juga dari Pak PT Gurita Lintas Samudra membawa oleh-oleh yang luar biasa ya. Ada pengobatan gratis, ada sembako yang tentunya sangat dibutuhkan oleh
teman-teman nelayan di sini ya Mas Arya, dan tentunya kerjasama yang sudah baik, tali silaturahmi yang sudah baik terus disambung ya Kapten ya, dan tentunya akan mendatangkan keberkahan-keberkahan lain bagi kita semua. Terima kasih untuk semua yang diberikan, terus disambung silaturahminya, dan semoga apa yang disampaikan dari Akpelni serta semua yang mendukung hari ini mendapat balasan berupa kesehatan, keselamatan, dan juga kesuksesan dalam segala yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Dari saya cukup sekian. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah wassalamualaikum pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akan kita nantikan salawatnya di yaumil qiyamah nantinya. Yang terhormat Kapten Fajar, Pak Ridwan, Kapten Fahrul, dan Ibu Yani, Sudiar Mutanah Dimurti, dan juga kawan-kawan kami dari Polres yang saat ini memantau berbagai preman, juga kawan-kawan dari Lanal, juga kawan-kawan dari Taruna, Akpelni, pengurus KNTI, dan juga Bapak Rang. Ada juga tanggul yang sebelah barat, Bu. Jadi air rob, air pasang itu setiap hari masuk di perkampungan, setiap malam. Kalau mungkin di area Genduk, Kaligawe, musim hujan, banjir. Di sini nggak ada banjir, Bu, musim hujan. Adanya air rob setiap malam. Saya sudah pernah menyampaikan ke Pak Gubernur waktu di rapat di Ungaran. Beliau menginstruksikan ke BBBD untuk membangun tanggul sementara, tapi sampai saat ini belum realisasi. Dan itu kasihan, setiap malam pasti ada mungkin penyakit gatal atau apa-apa itu. Itu setiap hari. Jadi mungkin nanti bisa meninjau untuk secara langsung. Mungkin dari kami mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyambutan ataupun tepat kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali. Semoga terima kasih Mas Slamet Ari Nugroho atas sambutannya. Baik, dan berikutnya adalah pemberian bantuan-bantuan. Mohon untuk perwakilan dari mudah-mudahan bermanfaat Bapak sembako untuk membantu. Kepada warga Tambak Loro. Ini perwakilan sih Pak ya. Nanti pembagian yang setelahnya bisa kasih. Kamu nih Pak, kira-kira foto sekedar kami. Foto sekedar nih. Ini perwakilan satu. Turut pasangan kosong. Mikro dan jus sama. Nanti akan diserahkan kepada perwakilan ya. Ya, KMTI akan diserahkan kepada perwakilan warga. Periksa barang ya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Ya. Baik, warga-warga yang lain, saya mohon untuk menunggu sebentar. Nanti setelah ini semua kegiatan berlangsung, dilanjutkan dengan pembagian sembako dan obat-obatan serta pemeriksaan gratis ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Sehat selalu Ibu, Bapak. Vitaminnya diminum ya, jangan lupa. Jangan sampai masuk angin, nanti nggak bisa masak ya. Monggo, bila ingin ya berfoto. Warga perwakilan mohon. KNTI. Ya, apa dari KNTI? Oh, dari KNTI. Monggo Pak. Yes. Dipakai maskernya Pak. Oh iya bagus, boleh berangkat. Bisa dia nih? Maskernya Mas.
Satu, dua, tiga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Allah SWT agar acara kita ini nanti bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan aman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma afir lana dzunubana wa li walidina wa li dzurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar dari Politeknik Bumi Apelni beserta saudara-saudara kami yang ada di Tambak Lorok memohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan berikanlah kepada kami kekuatan lahir batin. Berikanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin kami, ya Allah, agar kami dapat membangun negara dan daerah ini, ya Allah, menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih nyaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah, ya Allah, kami menyembah, dan kepada-Mu lah, ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.